Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua rakan-rakan Amateur Radio yang saya hormati dan yang saya kasih. Okey, hari ini boleh kata SPI ataupun newbie sharing lah, lebih kepada newbie sharing kepada new user Amateur yang nak kunci masuk ataupun nak log lah yang mana yang dia berjaya contact di qrzak.com. Okey, yang pertama kita log in dululah kita punya akaun QRZ. Kita buka lah di komputer ke, di laptop ataupun di smartphone lah. Okey, kita log in dulu kita punya akaun QRZ. Okey, selepas itu dia akan keluar lah. Okey, seperti ini. Okey, paparan yang anda lihat sekarang. Okey, anda pergi ke anda punya call sign lah. Okey, anda pergi ke anda punya call sign yang tertera dekat sebelah kanan lah. Okey, seterusnya anda pergi di My Logbook. Okey, anda klik di My Logbook itu. Okey, so dia dah berubah dah. Dia dah pergi ke bahagian logbook lah. Okey, sekiranya dia keluar seperti ini, jadi maknanya anda belum ada lagi lah logbook. Okey, anda terus pergi ke get start. Okey, terus daftarlah anda punya logbook ataupun buat anda punya logbook. Okey, untuk paparan ni seperti inilah. Okey, so untuk book name tu takpelah, anda letak je lah apa pun, tapi biar seperti yang ada sekarang ni lah. Call sign dan nama dia, call sign dan logbook lah. Naibis Kitu Ekonomi November, logbook. Okey, seperti anda. Okey, seterusnya kita pergi ke tarikh start date. Okey, tarikh start date ni anda ambil lah pada first anda dapat AA lah. Okey, first anda dapat hari pertama lah anda dapat AA. Okey, boleh klik tarikh dan ni lah apa semua, pada tahun bila anda dapat. Okey, anda set kan. Okey, ni sebab buat sebagai contoh dulu lah. Contoh, nanti anda boleh lah buat dan rujuk lah pada tahun bila anda dapat apprentice assignment ataupun sah anda dapat call sign lah. Okey, seterusnya kita pergi ke end date. Apa ni, kita pilih tarikh dan tahun ni kita ambil lah tahun yang paling ni lah, tahun yang paling apa ni, paling jauh lah, tahun yang paling jauh. Okey, ini contoh saja, ini contoh, nanti anda boleh buat, anda boleh cuba sendirilah yang mana yang belum ada logbook. Okey, seterusnya kita isi dulu di bahagian CQ zone. CQ zone ni kalau di Malaysia 28 untuk CQ zone, dan ITU zone adalah 54 lah. Okey, 54. Okey, seterusnya kita pergi dekat grade pula, locate. Okey, yang ni yang mana kita berada lah sekarang. Kalau kita boleh check berapa kita punya grade locate. Macam contoh sekarang ni di saya di Oscar Juliet 12 Charlie Hotel lah. Okey, seterusnya kita terus tekan save. Okey, kita terus tekan save. Okey, so dah jadilah, dah wujudlah anda punya logbook. Okey, dan apa yang anda lihat sekarang ni. Okey, untuk kita nak log pula, nak log call sign ataupun nak kunci masuk call sign yang berjaya kita komunikasi lah. Okey, kita pergi dekat add QSO lah. Okey, kita pergi dekat add QSO. Okey, kita klik di situ, di add QSO. Okey, kita masuklah call sign yang mana kita berjaya contact. Okey, saya bagi saya masukkan satu call sign yang berjaya kita komunikasi lah. Okey, sebagai contoh, Nine Whiskey tu Victor Sierra Alpha. Okay, sebagai contoh lah. Okey, kita terus tekan add QSO. Okey, dia akan keluar semua detail-detail yang ada ni yang kita perlu isi lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, date dia akan bagi date yang terkini lah untuk hari ni. Okey, sebagai contoh date 13.9 lah. Okey, lepas tu time UTC tu time yang terkini lah. Okey, so time yang masa ni, masa dengan tarikh ni kena ni lah. Kalau anda kata kita komunikasi hari ni, date tu tak perlu ubah lah. Kalau time ni kena ikut lah pukul berapa. Contoh sejam yang lalu, kita ni lah, kita setkan lah sejam yang lalu. Kalau contoh kita komunikasi dengan dia pada pukul 6.30 ataupun waktu UTC dia 10.30 lah. Okey, untuk di QRZ ni kita menggunakan time UTC sajalah. Okey, time UTC. Okey, macam mana kita nak dapatkan time UTC? Senang saja, waktu Malaysia 24 jam, kita tukar waktu Malaysia 24 jam, kita tolak ni lah, kita tolak 8.000. So kita dapatlah waktu UTC, berapa waktu UTC lah. Okey. Okey, kita teruskan masuk waktu UTC. Contoh tadi kesok pukul 6.30 bersamaan dengan pukul 10.30 lah. Okey, kalau waktu 24 jam waktu Malaysia 18 lah, 18.30. Okey, seterusnya kita terus pergi ke frekuensi. Contohlah kita kesok di repeater 9.4 RHE. So kita masuklah di frekuensi 146.800. Okey, kita terus pergi dekat frekuensi ni lah. Untuk kita masukkan frekuensi 9.4 RHE 146.800. Okey,
Seterusnya kita pergi pula di mode. Kalau kita keso di mode FM, kita kliklah di mode FM. Okey, dekat sini dia ada banyak di mode ni, ada SSB. Okey, kalau FM kita kliklah pada FM. Okey, kalau yang lain-lain, kalau ada keso di SSB, kita boleh kliklah mana mode yang kita gunakan semasa kita komunikasi tu. Dan ada lagi, kalau macam repeater ni ada mode C4FM, so kita boleh letakkanlah C4FM. Okey, kalau menggunakan C5FM lah. Kalau kita di FM, kita kliklah pada FM ikut mode apa yang kita gunakan lah semasa kita kita berkomunikasi itu. Okey, seterusnya kita pergi ke bawah. Okey, pergi ke bawah ni kita isi di bahagian RST ni lah. Okey, kalau kita dapat kita transmit, dia respon audio kita 59, kita buatlah 59. Di sini berapa yang ni lah, berapa yang dia bagilah. So yang ni berapa kita receive audio dia. Kalau 59, kita letaklah 59. Okey, untuk di sini berapa kuasa pancaran yang kita hantar lah. Kalau 5 watt, kita berbualah 5 watt. Okey. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni ada lagi more detail ni, kita boleh isi lah kalau kita nak isi. Okey, kalau kita menyertai kontes ke, kita boleh isi di bahagian ruangan kontes. Kita ada komen. Okey. Untuk komen ni kita boleh isi lah intipati masa kita keso atau komunikasi ke. Kita ada propagation. Okey, lepas tu kita ada antena, kita ada solar, dan kita ada satellite lah. Untuk satellite ni, kalau kita komunikasi di satellite, boleh isi lah apa satellite yang kita komunikasi melalui satellite apalah. Okey, seterusnya dah selesai, kita pergi ke save lah, ke butang save. Kita klik di butang save ni. Okey, so dah siap. Anda dah anda dah berjaya lah log ataupun kunci masuk dengan siapa yang anda dah berkomunikasi ataupun QSO lah. Okey, untuk nak menghantar pengesahan kita komunikasi ataupun QSO. Okey, untuk kita nak dapatkan bintang lah. Bintang tu bererti pengesahan lah. Kalau anda nampak dekat situ ada simbol bintang tu. Okey, kita nak hantarkan notification dekat dia pengesahan, kita klik dekat situ. Okey, kita klik di call sign tu lah, di listing tu kita klik di situ. Okey, kemudian kita pergi dekat bawah tu ada nampak action. Okey, kita klik pada action. So kita nampak ada 4 dekat situ. Kita ada request, delete, export dan open. Kita pergi dekat ni lah. Okey, kita pergi dekat request. Klik dekat request dan kita hantar, klik pada continue. Okey, jadi dah nampak dekat situ. Nampak dah ada dah simbol bintang dekat situ. So jadi dekat sini menandakan pengesahan telah dibuat jugalah oleh NaviSky tu Victor Seri Alpha ni. Dia pun menghantar notification untuk pengesahan QSO lah. Okey, macam mana kita nak lihat macam mana orang tu hantar pengesahan lah kita berhubung dengan dia. Okey, biasanya kita akan dapat satu notification lah kalau kita tengok dekat kita punya belah atas ni. Ada list incoming ni, dan incoming tu ada nampak bulat merah tu. Ada bulat, ada nombor tu kan, ada 9 tu kan. Itu berapa banyak lah yang dah hantar pengesahan lah untuk kita nak sahkan komunikasi dengan mereka. Okey, kita klik di situ. Okey, dikeluarlah listing. Banyak yang hantar yang saya tak confirm lagi. Okey, saya ambil satu contoh lah. Okey, saya ambil satu contoh untuk saya nak sahkan lah siapa yang hantar. Okey, saya ambil contoh satu call sign ni lah, 9 Whiskey to Ekoromeo November. Okey, kita pergi pada review. Okey, dia akan keluarlah seperti paparan yang anda lihat sekarang ni, seperti mana yang kita kunci masuklah pada awal-awal kita nak mula kunci masuk ataupun lock tadi. Okey, kita tengok kat sini tarikh seperti mana yang rakan ataupun siapa yang kita komunikasi itulah lock. Okey, dekat masa ni kita kena isi sama seperti mana yang dia lock jugalah. Okey, macam contoh saya keso dengan dia pada jam 12 lah, 12:43 UTC. Okey, 12:43 UTC bersamaan dengan 20:43 lah waktu Malaysia, ataupun pukul 8:43 malam. Okey, seterusnya kita pergi di frekuensi. Frekuensi ni macam biasa saya keso dengan dia di RHE 146.800 lah, dia repeater 9.4 RHE. Okey, di mode FM. So untuk RST ni, dia receive saya pun sama 59, saya bagi dia pun 59 juga. So kuasa pemancaran, sebab masa ni saya mobile, so saya letak 10 watt lah sebab pada medium. Okey, so seterusnya kita pergilah pada save. Okey, kita klik pada butang save. Okey, jadi berjayalah kita confirmkan apa yang rakan tu hantarlah ataupun sahkan. Okey, sekiranya detail tidak sama, dia takkan keluarlah apa yang anda lihat sekarang. Okey, itu saja daripada saya. Sekiranya terdapat apa-apa kekurangan, saya memohon ampun dan maaf. Sekiranya anda terdapat apa-apa komen ataupun cadangan, boleh komen di bawah. Okey, itu saja daripada saya. 73. Assalamualaikum.